Selamat sore guys, ketemu lagi di channel Debi Mapelor. Kali ini saya mau mencari peralatan untuk keperluan pembuatan rigid guys. Jadi dalam pembuatan rigid ini bahannya apa aja yang harus kita siapkan, karena banyak jenis yang harus kita siapkan juga guys. Jadi perlu kita ini juga ya, kita cari-cari dulu mana aja. Nah, nanti saya mau berkunjung ke salah satu tempat kawan saya, itu Om Andri, yang kebetulan beliau ini banyak ya untuk peralatan ya, peralatan second ataupun barang-barang copotan yang bisa dimanfaatkan ulang. Jadi untuk buat gadan ya, karena salah satu sendiri Vitara itu kelemahannya adalah pada gadan depan. Jadi kalau kita solusikan ada dua karakter, kita mau tetap mempertahankan Vitaranya dengan kenyamanannya sayap atau tetap menggunakan Kalmini gitu, itu ya bisa juga, dan bisa juga menggunakan gadan solid atau gadan rigid ya, yang bisa kita buat dengan hybrid, jadi bisa tap Vitara ataupun Jimmy Vitara ataupun tap Jimmy ya kan, ataupun yang lebih agak ini ya IS ya, yang mungkin hasilnya lebih besar. Jadi tapi kali ini saya membahas yang standar ya, yang Escudo pengen membangun 4x4. Apa aja yang harus kita siapkan untuk 4x4 nya Escudo biar jadi 4x4 tapi tetap pakai sayap Kalmini gitu guys, atau menggunakan sayap aslinya gitu. Oke, kita lanjut ya perjalanannya. Oke, saya mau mutar dulu nih, saya mau ke tempat bubut pembuatan supri ya, buat supri disesuaikan dari keadaan Vitaranya gitu ya. Tempatnya Om Andri nih. Iya. Tempatnya Om Andri. Nih kalau mau nengok surganya Abuder di sini nah. Ada peralatannya nih, apa-apa ada nih. Gadan ada. Banyak dicari banyak. Karena butuh setan banyak di sini. Aneh ya. Oke guys. Nah, buat kawan-kawan pes nih kalau mau mencari barang, request sini nih. Banyak nih barangnya. Harganya nggak begitu mahal. Jangan, kok ada diskon pula kadang. Ya. Oke. Itu ownernya atau pemiliknya, orang gagah sedikit. Oke guys, itulah bahan yang saya cari, adalah serembeng Jimmy yang untuk mengganti punya Vitara aluminium ya. Nah ini untuk VG nya, untuk final gear nya 843, jadi serembeng aluminium yang punya bawaan Vitara dirubah menjadi serombong besi guys. Jadi saya mencari bahannya ini untuk kepentingan
pembuatan. Jadi bahan dasarnya adalah serombong Jimmy dan dibuat menjadi pengganti serombong aluminium punya Vitaragas. Ya, sedikit ini punya workshopnya Om Andre yang ada berbagai bahan untuk bahan rigid ataupun bahan untuk alumini, ya, untuk serombong aluminium alumini. Ini serombong yang sudah saya beli yang akan saya rubah di tempat bubut untuk menjadi seperti ini, guys. Jadi menjadi potongan dan saya ukur sama persis dengan punya gardan aluminium punya Vitara. Fungsinya karena di sini yang sering terjadi patah ataupun pecah adalah di serombong aluminiumnya. Ini bagi kawan-kawan yang masih pengen mempertahankan kalmini, ya, dengan bahan besi, jadi lebih safety, guys, untuk siap di medan yang berat. Buat kawan-kawan yang pengen mencoba membuat gardan yang aluminium ini, ya, ini menjadi gardan besi dengan ukuran yang sama, jadi plug and play, tinggal ceplok masuk bisa dipakai, guys. Nah, saya juga membuat baut, ukuran baut untuk tapaknya itu sama persis dengan ukuran yang ada di Vitara standar. Yang dalam melakukan ini kita perlu penelitian karena salah satu adalah bicara dengan ukuran. Oke, guys, jangan lupa tetaplah ditonton di TV Mbah Pelor karena di sini informasi tentang berbagai jenis perubahan dari Vitara Escudo Psychic. Ini aslinya yang punya Vitara yang kita rubah menjadi yang besi, guys. Nah, di sini yang kita harus garis bawahi, kita tidak merubah dari bracket punya Vitara aslinya. Jadi tetap bisa seperti biasa menggunakan sayap atau menggunakan kalmini yang rubahan, menggunakan gardan besi yang VG-nya bisa menggunakan asli punya Vitara, guys. Jadi tetap menggunakan final gear yang punya aluminium, bisa di flow and play masuk ke sini, guys. Nah, ini salah satu mobil saya yang lama waktu pakai kalmini, guys. Jadi tetap semangat, tetap tonton di channel TV Mbah Pelor. Bagi yang subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ya, selalu dapat informasi tentang Vitara Escudo Psychic. Oke, guys, semoga bermanfaat. Tetap tongkrong di